Anda kembali menyaksikan kabar utama pagi, pemirsa. Menteri Hukum dan HAM meresmikan restrukturisasi dua politeknik menjadi satu ATAP. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Duta Besar Baru Amerika Serikat, Kamala Shirin Lahdir, di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Kamala Shirin Lahdir yang baru saja menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi tadi. Menhan Prabowo menyambut baik dan menghargai pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat Kamala Shirin Lahdir untuk memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu bidang kerjasama adalah pendidikan dan pelatihan di Amerika Serikat bagi ribuan personil Kemhan dan TNI, baik militer maupun sipil. Prabowo menyampaikan harapannya untuk terus mempererat kerjasama, khususnya di bidang pertahanan. Thank you very much for your. Thank you. Yeah. Thank you. And my colleagues, our new defense.